Monggo Bapak. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sunyoto RT 1 Desa Mbangsri, Pak. Nggih, Bapak. Keluar napa? Keluhan saya setruk, Pak, sebelah kanan separuh. Nggih. Napa malih? Kali tangane kaku nih, sakit, cekot-cekot. Kadang-kadang. Lah kali sing kanan apa sing kiri, Pak? Sing sakit, Pak. Sing setruk sing kanan. Sing setruk sing kanan. Oh, nggih, leres. Separuh. Tapi sing kiri sing sakit terus pundi? Kaku. Kaku. Cekot-cekot jari-jari nih. Sing kiri, Pak. Nggih, baik. Sing kanan. Sing kanan. Oh, nggih, kaku cekot-cekot. Nah, niki mboten niki mawon. Nggih, baik. Napa malih? Kadang ngoten. Nggih. Bulan 11 kepengker niku Bapak ngendikan gadah napa ku? Kolesterol napa ngoten? Nggih. Kolesterol, Pak. Oh, nggih. Lah kalih niki lari kaku. Cengeng. Baik. Cengeng. Kalih abot ndandel ngoten. Sing setroke niku. Bapak niki mate ngeten. Maka nyuwun terapi malih tengah cek deh. Sing bulan 11 niku terapi. Nggih, sampun terapi. Terus terus pun di mantep di pun terapi rati enteng apa tereng. Nggih, lumayan enteng. Lah maka ngeten. Niki putri ini pun. Oh nggih. Mbak E nanti lihat deh, bapaknya nanti di terapi. Ada beberapa terapi untuk saraf tepi nanti Mbak E sing terapi gitu deh. Untuk belajar untuk mbaknya. Terus sing nomor kali, mangke Bapak menarik kerso untuk BSN 2. Sing kagem sarap ibu. Menawi sampun sakit tamel gerak, kan tuh mulihaken sakit, kesane boten-boten abot. Nggih. Itu mangke untuk BSN 2. BSN 2. Kali juse, nggih, jus pun sing wajib. Kacang panjang, seledri, blimbing, lemon. Itu saya rutin setiap hari, Pak. Selama ya, hampir leres. Satu bulan lebih. Satu ya, tahun leres, lebih. Bapak. Makin ngantos leher niki mboten kaku, ngantos tangan jenengan betul-betul pulih. Bawel ya. Pembuangan ini pun, makin ngunjuk seledri, kali kemikir. Ini soal penting. Kalau ngunjuk seledri kemikir, setiap seminggu sekali gantian sama salam daun cukun. Enggak, daun sukun. Iya, putih temulawak gula lan niku. Itu madarane sakit tah dengan kadang kembung cekit-cekit selamat-selamat ngoten. Nek sampun sae mboten harus terus kadang ya. Kolok kemawon. Nggih. Okay. Lah nek kolesterol niku nawa pengaruh saking maman kula. Kula setiap hari sayur itu pakai tuna sepotong-sepotong selama satu tahun lebih. Tuna. Iya. Ikan tuna. Ikan tuna setiap hari. Boleh enggak apa bisa menyebabkan kolesterol saya? Ngeten untuk tuna sebenarnya bukan ke kolesterol. Tapi tuna ini menyebabkan asam urat. Nah, soalnya daging tuna ini kan merah. Okay. Ciri ini asam urat kali kolesterol hampir sami. Nggih kaku, sakit. Kaku, terus ten persendian sakit kadang-kadang. Tapi jeneng dari ini. Nek sakit daging sing warna putih. Oh, ngoten. Daging warna putih niku nek ikan laut niku ikan layur, ikan-ikan napa mendit, napa kuniran. Menawi sing ikan sungai rata-rata putih sedangkan. Lah kalau terime daging putih. Kalau terime dan Pak. Tadi medan, niku dia boten apa-apa. Boten tapi, asam urat kolesterol? Boten, tadi medan boten, boten. Tapi pun kata-kata, sak sendok kemawon bu. Setiap hari enggak apa-apa? Boten apa-apa, sak sendok. Taman nutrisi ini pun saran. Lah kalau tahu itu bisa enggak setiap tahu hari? Tahu itu, naik sakit sing kata. Tahu enggak, saya, Pak. Enggak menyebabkan asam urat kolesterol enggak? Tahu mboten, nek tahu, nek tempe asam urat kolesterol. Oh iya. Lah kalau saya tuh sayur saya tuh setiap hari ya kan.
jantungnya pisang, terus sama terong, sama labu siam, sama itu labu siam itu, sama wortel, sama sayur sawi putih, itu sama saya kasih teri medan tuh dikit, itu setiap hari selama satu tahun ini Pak. Sama itu, sama daun kelor dikit. Parem, ini ketepe, jangan ketepe suwehat loh Pak, ketepe dari ngotor niki. Lah napa kolesterol niki lho, kalau curiga tentang kolesterol niku napa makanan saya. Buatan, niki nduki asam urate, garamnya kedik mawon je, napa tambah garam napa tuh, buatan. Kalau garam nggak pakai satu tahun. Kok aneh ya, niki kok sakit, niku sakit. Saya itu kalau buat tambah, niku. Garam nggak pakai. Tunane berarti je. Tunane jenengan gantos lah nambel sing boten misah tuna Pak nggih. Lah maksud kula niku lah gantine gizi ki apa kabeh tahu Pak sing kata. Maksud kula mboten wonten gizine rumah kula yen kula sukani tunane sepotong tapi selama satu tahun setiap hari. Pun tunane gantos tahu. Oh ngoten. Kalau tahu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kula niki bendinten tahu niku sekitar 6.000-7.000 Pak tahu dok. Iya. Ya itu tadi sayur yang ada hijaunya itu ya tadi kelor sama semanggi. Semanggi mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah kula dek wingi niku ngendikan kali Pak Pri. Cobi Mas niku ne tunane mang kurangi pun satu namawan kali niku ne napa? Kelore cobi mang ini kulairan sih kedap dia tengok tentu lah si papri. Tuna nih mawon sih bukan kan. Oh nggak tentu nih mawon. Tuna daging merah soal itu. Ngapunten Pak, ngapunten. Kulo taglet jenengan ini. Selama setahun dan ngoten, natas watu, pilek, napa flu, tah boten. Cuma selama satu tahun sekali, tiga hari, meriang. Meriang, tapi boten ngantos sakit. Enggak, lima, empat hari udah semua lagi. Boleh, nje. Baik. Nek ketai pun nek dicekakan ngeten nje normal sedoyo ketai. Ya sini kita kalau sudah gane niki, kadang penak mboten kaku, kadang cekot-cekot kaku sini kita mawon. Kalih niki. Tinggal mawon. Baik. Mangke ngeten waktu terapi jadi dengan nyuwun kagem terapi bangunipun ngeten nje. Nggih. Buahipun Pak, kadang kalau nek pas sakit ngeten niki, kula nggih kadang-kadang pemahamkan kadang-kadang sering terjadi. Lah nek pas sakit ngoten niku nek kula nggih namung kula paringi jus apokat campur nanas. Kalau apokat saya tiap hari, Pak. Sehat Pak berarti jenengan jantungnya nggih sehat niki berarti. Lah kadang nek dalam menghentikan agak tensi tinggi maksudnya mau ngoyok itu Pak ya kan. Kalau pelan itu kan kalau itu kadang nyesek kehabisan nggih. Nafas. Iya, kalau ngomongnya nadanya rendah, santai itu enggak. Cek, betul napa-napa. Ini pengaruh sumbatan sing sedugi nek niku. Ngoten. Cek. Nek jantunge niki radi wonten masalah gede. Oh nggih leres. Nggih. Nafase kan tasik dereng sakit los. Nggih, nggih, los, mboten sakit los. Kadah nahan sesek ngoten. Nek ngendikan rada dangu nada tinggi ngoten Pak niku rada nyesek. Nggih, niku jantunge sih berarti wonten masalah. Lah niku kula ontong pisang niku setiap hari pisang tutuk. Kalih jahe Pak nggih tak dalu. Nah, kalau minum saya malam pakai jahe merah sama lemon sama BSM 8 saya habis 5 botol Pak. BSM 8 ini pun niku dah mengatasi masuk angin. Cekap BSM 7 kita pun saja. Botol besar BSM 8. Kalau ganti BSM 7 mawon. BSM 7 mah saya mencekap. Oh niku kalau ndamel BSM 8. Habis BSM 8 niku eman ke kadar sing kebuat. Cekap BSM 7. 7. Oh berarti saat niki kalau ganti BSM 7. Lah terus niku terus kalau obat sarapipun nggih BSM 2. BSM 2. Lah saya dulu pakai Remon habis 4 botol. Habis ketemu Pak Bayu di itu di gor itu saya ganti BSM 2 mau habis 2 botol ini
Maka kembali BSM 2 terus ya Pak Jih, ngantos 10. Oh berarti ini kalau lanjut BSM 2 mawon. Terus Jih. Kali Ejiko. Ejiko nek pas sesek, tapi kalau yakin mboten atau sesek. Cuman dereng pulih jantungnya. Oh oke. Lah si kaku kalau ini kolesterol apa asam lambung ini kalau curiga nih. Kalau tubah nih anu BSM 5. Mboten perlu. Jadi dari jus sabun enteng kita itu. Makanya jadi terapi Pak Ji. Oh nek, niku nek mau boten pengaruh nggih. Semanggi nopo. Boten. Nopo niku mau kelor boten. Boten pengaruh. Jadi berarti di tuna niku. Tuna. Oh nggih, saya itu niku tuna satu tahun lebih satu tuna terus setiap hari. Satu potong tadi. Daging merah soal itu. Pak. Kalau tahu enggak apa-apa. Biar makan boten banyak. Boten apa-apa. Oke. Lho niki setiap hari Pak mam tahu. Lah kalau kadang ngetang Pak Bayu, apa megak tahu ini yang saya banyak makan tahu. Jadi apa kolesterol asam urat? Saya begitu. Boten. Kula kolesterol asam urat nek setiap hari kenging sop buntut lah niku. Oh, boten. Sakit. Lah. Kula satu tahun niku Pak Bayu sayure niku mah boten ganti-ganti. Sehat Pak, kalau kepengen jadi kepengen ngatun tuan sih, dereng sakit gitu lah. Enggak, itu sih kaku nih, itu sih wonton, kaku. Itu makin yang terapi aja Bapak aja, kesal sakit boleh. Makin syukur-syukur, makin nak jenengan sakit sehat. Lah kadang makan nasi pecel kata bini saya boleh enggak Pak? Pokoknya boten sering. Ini kok boten setiap hari nek seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, tidak perlu, pengen ngoten mawon. Betul apa-apa, cuman sayuran ini biasanya kan hijau tua sedaten. Itu sing boten paru. Oh, gak. Tidak bercambah, ngoten mawon apa, sing sayur-sayuran, apa aja, saya pecele magetan itu apa sayuri biasanya. Nah. Tahu peturi bareng nek kembang turi itu saya pecel ini. Napa malah kita minta? Nggih, sak niki kula ganti BSM 7 Pak nggih. 7 kali 2 nggih. Nggih, kali niku kali minumnya malam sama itu tadi apa? Sama wedang jahe kali lemon. Oh nggih, leres niku mawon. Oh nggih. Wis sapa Bu Nek Bu? Nggih curiga kula niki kaku kadang wae niki. Cekot-cekot rasane niki. Heeh. Nek niki mboten. Cekot-cekot. Niki cekot asam urat niki. Kayak kaya abuh ngoten, Pak. Bengkak ene. Kadang bengkok, kadang enggak. Niku pake jenengan paringi sarem kali as. Napa sarem kali asem damel bobokan ngeten terus baca diteguh. Lah, setiap hari saya Pak pake boban itu. Air asem sama garam saya rebus banyak itu. Saya pakai botol, setelah saya ambil sedikit, saya pakai semua. Yang setruk ini juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya. Yang setruk ini, saya bantuin semua. Itu sakit muliakan otot-otot. Ini saya pun secara fisik kan sehat, Pak. Katun sarape mawon. Ini asam sama garam. Dia leres. Oke, oh oke. Facebook. Nah, bungkuknya. Tahu masalah apa yang mau juga. Wes punya. Sampun Pak, matur suwun. Mungkin sehat Bapak, kalau tengah akan itu. Assalamualaikum. Boleh malam, waalaikumsalam. Kalau tengah akan tak sehat, sakit nulung tiang kadah dengan alhamdulillah. Lewat buatan, rian buatan saya akan gantikan kalau Pak. Alhamdulillah. Okay. Mau ngi buatan sakit keselak. Saat ini kan pun buatan. Alhamdulillah, terus sehat Bapak J. Matur suwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.